saya sebenar Armaya. Arwah bapak saya pun nama sebenar dia Aman Ramli. Jadi Armaya Aman Ramli. Badul ni sebenarnya, AR tu tak ada. Ya. Badul sebenarnya nama saya di rumah. Ya, waktu saya kecil-kecil, bapak saya panggil Badul. Badul ni sebenarnya kebanyakan orang-orang di Indonesia lah. Ya. Yang Badul ni satu macam, dia macam badut jugalah. Maknanya benda ni benda orang yang funny gitu, begini kan. AR tu oleh kerana nama dia lah, nama jadi AR Badul. AR Badul ni saya gunakan, Badul ni saya gunakan di sekolah dia orang panggil Armaya, tapi bila saya masuk bidang pentas, bangsawan, carry tu Badul sampailah waktu saya masuk TV baru ada AR. Jadi AR Badul sebenarnya tu memang nama diberi oleh pasal arwah bapak saya ni, dia suka nama samaran. Waktu dia menulis di Utusan Melayu, Utusan Zaman dulu, dia pakai nama Armaya. Masa dia direct film dulu pun di Singapura, pakai Armaya. Jadi memang dia pakai tu. Dan saya pula, bila saya submit masuk bertanding tu, saya terus pakai AR Badul. Saya tak pakai Armaya tu. Jadi AR Badul tu pada saya, pemberian itu adalah satu nama yang yang berkat lah. Kan? Kerana kita jadi artis ni, mestilah ada satu nama yang unik. Kita mesti berani. Berani. Kita mesti bersemangat. Semangat. Jangan takut. Jangan takut. Gerang. Hantu datang, kita lari. Bukan takut, tapi berlari. Bukan aku takut. Habis? Cuma melatak aja. Saya sebenarnya duduk, masa kecil-kecil banyak duduk dengan mak angkat lah. Pasal waktu tu arah bapak saya, dia buat satu rombongan sandiwara. Ya, dia pindah satu tempat. Jadi bila time masa saya nak sekolah, saya ditempatkan di Muar. Di Muar, di rumah Mak Sentul. Saya tinggal pun dekat rumah pelawak juga, rumah Mak Sentul, rumah mak dia. Kemudian saya sekolah sampai darjah, sampai saya form 1, kasut terbakar, saya tak pergi sekolah. Itu kisah saya lah. Jadi bapak saya arwah datang ambil saya daripada tempat mangkat. Pertama kali lah saya sampai Kuala Lumpur. Dan dalam di Kuala Lumpur pun saya tak tinggal dengan arwah bapak saya. Saya ikut Kasmabuti. Arwah Kasmabuti. Ya. Sebab dia pun ada rombongan juga. Jadi daripada habis sekolah saya itu, maknanya saya ni memang dalam kelompok-kelompok orang-orang seni lah. Orang-orang seni yang dulu-dulunya. Maknanya orang-orang daripada bangsawan. Ya. Jadi saya dah bersama dengan diorang. Lepas tu saya dah habis buat rombongan, tak ada tahun 69, 13 Mei. Lepas tu dah tak ada, stop sekejap. Saya cari kerja, saya kerja pula jadi konduktor bas. Lepas konduktor bas saya jadi masuk pula Felda sebagai pelakon pentas, sebagai penari saja. Daripada pelakon pentas tu lah saya mula masuk bakat TV tahun 75. Bila bertanya pada saya benda ni, sebenarnya semua orang tahu ya. Sebenarnya macam contoh di Hollywood, mereka ada kelas, kelas lakonan. Kelas lakonan ataupun macam kita dekat sini, kita ada kita punya teater macam itulah. Kalau saya tak cakap tentang diri saya sebenarnya, macam mana nak jadi aktor komedi tu sebenarnya pada saya adalah saya bermula daripada melihat dan belajar. Selain daripada bakat, kata bakat kita 10%, kita melihat 30%, kita belajar sana sini pengalaman lagi another 50 or 70%. Jadi kepada saya, teknik untuk menjadi aktor, terutama sekali sebagai seorang pelawak ni, sebenarnya kena ada IQ lah. IQ satu, lagi satu, kita kena ada leader dia. Macam saya dulu kan, dalam kumpulan pelawak tu, saya leader dia. Kan? Kalau kita tengok macam Jamal Syadat, dia leader dia. Kalau senario, Danny leader dia. Jadi sebenarnya kita grup pelawak ataupun menjadi pelawak ni sebenarnya ada leader. Kalau kita tengok Allahyarham P. Ramlee pun, dia leader. Tapi tak semestinya dia melawak kan. Jadi kalau kita bercakap tentang teknik
pelakon sebagai seorang pelawak ni sebenarnya susah. Ya, selain pada saya apa-apa pun bakatlah. Bakat yang pertama, yang kedua, siapa yang handle kita? Siapa ketua kita? Contohnya daripada skrip. Contohlah kalau non skrip dia apa, perancangan story siapa, membagi peranan siapa. Kan? Semua pelawak ada, tapi dalam lima orang itu kalau tengok kan seorang yang menonjol kan. Jadi siapa yang layak? Siapa yang berjaya? Siapa yang boleh mengatasi supaya sampai dia menonjol menjadi seorang pelawak? Jadi untuk teknik tu kita tolaklah sekolah. Sekolah lakonan lah, kita tolaklah tu. Macam diri saya, saya daripada tidak ada sekolah lakonan, tidak ada apa, cuma mengikut pengalaman dan bakat yang ditinggalkan oleh Allah saya tu. Alah. Kau ni tak sayangkan akulah, Badul. Alah, jangan cakap macam tu, Mak. Habis kenapa kau tak dengar cakap aku? Badul. 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 Ngah, kau nak kena dengan aku. Kenapa untuk mana Badul ni? Tapi kamu sebab mana di kayu ni? Ha. 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 Ni. Alah. Mak. Kau kena dengan tangan aku. Tangan Mak. Kena pula. Mak. Mak. Nanti Mak. Nanti Mak. Oh, orang mati. Orang mati? Sini. Kau nak mana? Aku nak balik, Arul. Inilah, sini. Tinggal sini. Kau mati. Tak baik tinggalkan. Jangan takutlah. Kau tunggu sini. Aku pergi ambil semayang. Kau tunggu sini. Nanti aku datang. Aku tunggu sini, dong. Kau tunggu sini. Kau tunggu sini, ya. Kau jangan tinggalkan dia orang dia, ya. Arul. Filem-filem saya waktu dulu saya boleh rasa berbangga lah, kerana kalau nak ikutkan si Badul, first box office dia main di Kuala Lumpur selama 3 bulan. 3 bulan si Badul tu dia berlawan dengan Sanggam, filem Sanggam, filem Hindustan yang hebat waktu itu. Dan Pawagan Colosseum tu hampir dia orang nak bakar. Panggung Colosseum tu satu ketika dulu ada orang-orang India ni kaki wayang ni nak bakar panggung Colosseum tu kerana filem Badul ni tak habis-habis. Masa filem India dia nak masuk kan. Itu dia. Jadi saya pun dapat berita yang orang beli tiket waktu itu, zaman-zaman saya, ada yang kena pijak, ada yang mati, ada yang accident, ya. Ada yang banyak kata, saya rasa banggalah mengikut setiap filem-filem saya dulu menjadi ada cukup dengan pengikut dan penontonnya. Tapi kita kena ingat juga waktu itu hiburan kurang, hiburan kurang, TV pun kurang, tak banyak, YouTube tak ada, Facebook tak ada, apa tak ada, Google tak ada. Jadi saya rasa saya tidak boleh mendabik dada lah. Okey, zaman tu maknanya semua aku, tapi kita kena tahu juga, kena faham juga, maknanya waktu itu kurang dengan entertainment. Dan waktu itu zaman-zaman saya, zaman A.R. Badul. Apa khabar, Tok? Baik. Awak ni sudah melanggar undang-undang lalu lintas? Tak ada. Saya tak ada langgar apa-apa, Tok. Awak dah langgar isyarat lampu merah. Kenapa tak berhenti? Brek saya putus, Tok. Putus. Wah, ini salah besar. Mari ikut saya ke balai. Terima kasih, Datuk. Lain kali je lah. Hari ini tak senang. Ini tak ada terima kasih. Ataupun awak banyak kerja. Awak salah, mesti denda. Orang sini ni itulah. Kalau zaman dia tu, zaman dia lah. Kalau habis zaman dia tu, habislah. Begitu juga berterusannya. Berterusan sebagai seorang artis ni. Zaman kita tu, kita buat apalah, jatuh pun orang ketawa. Kan? Tepi jalan kereta kena tarik pun orang ketawa, kan. Jadi itu kita harus terima. Dan kita rasa, pada saya walaupun filem saya dulu banyak yang mendapat pulangan hasil yang baik, waktu tu saya popular, waktu tu adalah zaman saya mengatasi segala-galanya, tapi saya juga rasa
keseluruhannya itu adalah disebab-sebab yang tertentu lah. Maknanya bukan, kau janganlah. Bukan, maknanya oleh ada juga beralas cakap orang kata ini, ada juga disebab-sebab yang yang lain, ya, yang mana orang tu tertumpu pada pada kita. Oh, pemenangnya ialah A.R. Badal. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Berita Harian, yang mana ini adalah tahun ketiga mengadakan iaitu pertandingan pelakon dan juga penyanyi popular. Jadi dua tahun, tahun pertama saya masuk saya kalah dengan Mak Tommy Mitrega. Tahun kedua saya tak ada filem dan tak ada aktiviti. Dan tahun 89 adalah tahun bertuah bagi saya, yang mana saya telah sama ini berjaya dua award, yang mana ada yang tak puas hati, ada yang tembuk dinding. Tapi saya rasa pada malam ini adalah malam terbukti, yang mana ini adalah pilihan daripada peminat. Ini Lebai Badul. Lebai Badul? Ya, sekarang Lebai Badul. Apa ini? Buka, buang ini, badal. Pasang, lebay badul. Dalam banyak-banyak filem yang saya berlakon dan saya direct, saya cukup puas dengan filem Hantu Siap. Macam ni dah bagus. Ma, malam ni kita nak tidur mana? Aku nikah dulu. Mestilah rumah aku. Hai, Mbak. Mana boleh? Masa? Dah lah tadi kau nikah dulu. Oleh halal aku. Aku ingat dah selesai dah. Rupanya tak selesai lagi. Macam ni. Alah, Nina. Alah, Nina. Nina, Nina. Ini sudah perkara besar. Mak tahu? Tahu. Alah, Nina. Sudah bocor. Lah yang sudah perkara bocor. Bocor. Kenapa? Menurun? Bukan menurun, keturunan. Turunan ke, menurun ke, itu semua makcik dah tahu. Dah dengar. Kau mesti selesaikan masalah ini. Hantu Siang, saya rasa bila saya tengok sekarang ni, saya rasa sepuas-puasnya. Itulah filem saya katalah. Dan yang keduanya, Oh Fatimah. Saya tak ada ni. Ni ada ke? Pantai sajalah, free. Oh Fatimah, gadis ayu. Eh, you tukar make up eh? Tapi takkanlah tukar make up muka ni comot. Eh? Comotnya? You all berdua ni buat apa di Pulau Tioman? Kami berdua ni orang Pulau Tioman. Uh-huh. Kami baru balik pada bercuti. Oh, I love Pulau Tioman. And I love Fatimah. Okay? Jangan lupa telefon. Eh, apa bagi nama telefon? Pandai je. Oh Fatimah menang saya sebagai pelakon terbaik dan pengarah terbaik. Taman itulah. Jadi sebenarnya saya mungkin dah dipesan dan dilatih dan diajar. Maknanya kita mula-mula dulu kita ni kan, nak buat drama ke, nak buat komedi ke, nak buat filem ke, mesti ada mesej. Itu yang ada dalam kepala kita. Jadi walau macam mana pun kita buat, kita mesti nak cari apa mesej filem kau ni. Walaupun kecil, walaupun besar, walaupun berat, walaupun ringan. Kan? Tapi sekarang kita tengok filem tak ada, boleh dikatakan tak pergi ke mesej saja, pergi ke komersial saja. Pergi ke komersial saja. Tu tak apalah. Zaman kita, zaman kita, zaman dia orang, zaman dia orang. Okey, bila Hantu Siang kan, cuba kita perhatikanlah balik sekarang, mempunyai mesej-mesej yang memang kekeluargaan lah kan. Itu juga dengan Oh Fatimah adalah mesej-mesej kekeluargaan. Jadi
pasal dasarnya kita dulu kita memang di dibagi tahulah. Dulu reporter-reporter apa semua kan zaman-zaman dulu kan bila kita buat preview ataupun kita buat pelancaran katalah kita nak syuting filem. Reporter juga akan bertanya, okey filem ni bukan dia tanya komedi ataupun hantu ataupun jenayah. Apa mesej abang dalam filem ini? Itu daripada start wartawan dah pegang. Dah pegang slogan tu, apa mesej filem yang abang nak buat. Jadi oleh kerana kita menghadapi wartawan, wartawan adalah yang mengembangkan yang menyebarkan kita punya kita punya berita untuk orang, untuk peminat, untuk penonton semua. Jadi kita kena ikut jugalah. Maknanya filem kita ni ada mesti ada mesej dia, walaupun dia laku ke tak laku ke kan, dia mesti punya satu mesej. Setidak-tidaknya kalau orang tidak tengok ke panggung beli tiket, bila orang main di TV, orang tengok di TV, oh itulah dia kan. Nah, pada saya itu dua filem yang saya cukup puas lah dari segi arahan, berlakon apa semua. Bila saya tengok, saya berulang kali menengok Hantu Siang tu. Hantu Siang tu saya ulang kali tengok. Pasal apa? Saya dapat memuaskan pengakhiran cerita tu. Kadang-kadang kita buat cerita, akhir dia kita tak pegang. Abang macam biasa aje. Nani macam mana? Abang, Ani ada bawa geran tanah untuk jamin abang. Itu tak kisah tu. Nana. Lama tak jumpa Nana. Nana apa khabar? Baik. Baba apa khabar? Papa baik. Tidur semua sehat. Cik, yang ni boleh jamin, Cik? Boleh? Ya, ya. Boleh. Yang ni boleh jamin Nina pergi keluar dulu sementara tunggu selesaikan jamin, okey? Nina pergi keluar dulu eh. Yang ni Kak Nani? Kak Nani? Dah tahu. Keluarlah dulu. Hehe, dalam dunia macam ni memang siapa ada boleh hidup lah tu. Kan, tengah dia kita tak pegang. Depan kita selalu sekarang kalau saya dengar dia orang cakap, oh kita buat skrip nak hook depan ni. Hook depan aja. Lepas tu belakang terabur balik. Tu saja. Sebenarnya kita mesti ada satu inti lah. Dia macam roti, ada inti dalam kan. Besar mana roti tu pun inti dia tetap tak ditetapkan sama. Inti dia pun besar juga. Macam itulah. Jadi itulah dia filem-filem yang mempunyai kekeluargaan tu adalah memang saya sukalah. Saya pun kenaan dengan Hantu Siang. Bila Hantu Siang ni filem yang saya rasa saya puas. Sebenarnya kita ataupun saya terima kasihlah kepada penulis skripnya arwah Pak Osman Abadi. Kalau kita ingat ini adalah seorang wartawan ya. Cerita ni berasal daripada arwah Pak Osman, beritahu. Betul? Aku ada satu cerita ni. Cerita ni nama kau boleh naik lagi. Saya pun selalu saya tak melawan dan saya menghormati orang yang berpengalaman daripada saya ataupun orang yang lebih tinggi daripada saya. Alhamdulillah dia bagi dekat saya cerita dia begini. Saya jadikan skrip. Panggil dia duduk baca. Kau gila lah. Bapak ni syaitan betul lah kau ni. Oh, astagfirullahaladzim. Maknanya semasa kita baca skrip yang dah saya jadi, maknanya semua benda-benda tu semua yang orang kata seronok lah, yang seronok, yang kata yang tak sepatutnya ataupun benda-benda yang tak logik, benda-benda kata lah, dia pun happy lah. Jadi dengan Hantu Siang waktu tu sama-sama saya banyak artis arwah Norino, arwah Norino, Rosnah Matno, Rasidah Jaafar, Rosnah Johari, lepas tu siapa lagi? Ada lagi yang dalam Irma Fatimah tu first movie saya lah, first movie dia. Tun. Oh, Cik Tun. Abang Budin. Abang Badul. Tun. Tengah nak buat apa ni? Tengah belajar, bang. Kan? Itu story-story kita lah dulu.
Kerana saya dah kata tadi, saya tak buat filem, saya tak. Saya tidak memikirkan, oh aku badul. Kan? Aku nak. Ini zaman aku. Ini nama aku. Tak nak, nak. Kan, tak ada duit, jangan buat filem. Kita biasa dengar juga benda-benda orang cakap macam ni. Tapi pada saya tak. Waktu itu saya cuma, tak tahulah, mungkin saya lebih kepada, tak apalah kita bagi peluang. Kan, tak apalah kita. Ha, saya macam itu lebih. Kan? Ha, jadi, sama juga macam dulu saya mula-mula buat Si Badul. Ha, ini cerita Si Badul, filem yang Boss Office. Kalau harga dia sekarang, saya ingat 4-5 kali ganda dengan duit sekarang ni lah. Si Badul ni Sabah filem. Sabah filem, bila filem ni siap, produser dia Emrohan, Daddy Emrohan, tengok dia tak suka. Dia nak buang filem ni dalam bakul sampah. Dia cakap sendirilah. So satu hari, bila dah lah syuting 9 bulan baru habis, kemudian dia tak suka pula. Tunggu lagi 2-3 bulan nak buang. Jadi satu hari saya naik kereta dengan Daddy Emrohan, betul-betul dalam kereta tu jam, berhenti dekat jalan pengeliling. Jalan pengeliling yang dekat TB Hospital. Yang dekat dekat TB Hospital ya. Dekat situ. Depan saya tu lori, satu lori, lori pekerja-pekerja ni. Geng LLN nya. Dia pun dah panggil yang panjat tiang punya ni apa semualah. Dalam 30 orang atas lori tu. Bila berhenti, dia orang atas lori tu nampak saya. Semua turun. Ketuk remen nak salam dengan saya, nak salam dengan dia, nampak Badul lah, nak salam dengan ni. Bila Emrohan mematikan itu, oh kau ni ada peminat juga lagi ya, dia kata. Barulah, dia hantar ke program, filem tu main. Kalau tidak filem tu dia nak buang. Saya boleh banggalah, banyak kata kalau latar belakang saya sebagai seorang pelakon, ke seorang pelawak kan, seorang director kan, saya rasa saya berkelibar lah saya, ada saya punya, you know, ada saya punya markah-markah saya lah. Itulah dia. Box office dapat. Box office dapat. Asia filem Panglima Badul Asia. Dapat Asia. Asia, Asia filem komedi terbaik. Oh! 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 Kenapa orang ramai ni? Oh! 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 Badul. 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 So itulah dia, oh, Fatimah. Saya dapat. And then Hantu Siang kan? Dan saya alhamdulillah lah, dia bagi akhir-akhir dengan akhir sekali dengan award legend artis kan, artis legend, artis apa dia panggil tu, karyawan sepanjang zaman. Kalau kita nak cakap pasal industri, industri zaman P. Ramlee, Suarez dah habis. Eh, itu zaman yang lain. Zaman yang mula-mula apa ni, mengujudkan dan memeriahkan zaman-zaman dia telah dan melahirkan pelakon-pelakon yang sampai kita, sekarang kita kenang. Okey, habis zaman tu, saya boleh mengatakan masuk zaman saya. Zaman saya adalah satu zaman yang waktu itu kehausan filem Melayu. Saya boleh cakap macam itu. Jadi bermula daripada Emrohan membuat Keluarga Comat. Selamat sangat bapak ni. Apa kau bikin di sini? Apa lagi, macam bapak jugalah. Eh, asyik ikut-ikut bapak ke? Alah, bapak ni masuk jamban bukan boleh sekejap. Berjam-jam saja. Eh, datang lagi. Rumah siapa malam-malam robot ni? Pak! Ha? Eh, kenapa sih cuman? Hai, cuman. Apa dah jadi ni tu, Mas? Entahlah, Pak. Lampau teruk sangat, Pak. Apa hal pula kita besok ni? Pak, lain kali jangan bikin jamban begini, Pak. Bikin jamban besi tahan sikit, Pak. Yang bapak heran ni, Comat. Orang makan angin tepi laut.
kau makan angin tepi jamban? Bila keluarga Cobat tu mendapat sambutan, bersambung pula dengan ketika itu saya menjadi juara bakat TV dan saya buat rancangan TV dan populariti saya tu dia ambil untuk menjadi filem Si Badul. Berbeza dengan zaman arwah P. Ramlee itu, dia rapi. Pada saya dia benda tu dia rapi, rapi. Ah, satu tim rapi. Macam kita sekarang serak-serak. Serak-serak. Okey. Zaman saya pun sama juga. Nas mesti adakan ini. Kita ni satu package tau, satu macam saudara jelah. Dia satu benda yang jadi semua teratur begitu begini. Tak kira Cina, Melayu, India, dan itu tak kira. Tapi kita satu itu. Okey. Janganlah barang-barang saja yang up to date. Belum ada lagi dalam industri filem ni yang buat skrip itu adalah profesional, yang betul-betul profesional. Semacam contoh orang buat novel. Asas orang buat novel tu dia ada asas dia, macam cara penulisan dia, macam mana nak simpan story dia. Tapi kita skrip tak. Bagi pihak pelapis filem ni kan. Apa tu? Ini semua kena jaga. Itulah saya rasa kita ni jangan kita grand dengan kamera yang mahal, lampu yang specialist. Dan pakai drone sekarang. Cerita kau. Saya boleh mengatakan sampai sekarang tidak ada lagi. Belum ada lagi, belum pernah dengar skrip profesional punya skrip macam kita tengok kalau Bangkok, Filipin, Korean. Kita tengok dia punya skrip Hindustan, Tok Salawan lah. Kita tak ada. Ini semua pengalaman aja. Penerbit suka, kau sambungkan lagi. Ha, sambunglah kan. Penerbit suka, sambunglah. Itu pasal kita tengok cerita dia, nama dia ini. Tapi dalam cerita tu lain cerita bunyi dia. Ha, itu semua nak masa memanjang aja. Itu yang susah. Jadi untuk masa depan sebagai ni, ibu tanyakan macam mana industri kedepannya pada saya. Okey, tak apa. Kita agree lah semua ni dengan budak-budak muda, direct, kamera bagus, semua-semua pakai drone dengan bajet yang bagus tapi skrip. Macam mana saya cakap tadi, kita sebagai pelakon, sebaik mana pun prinsip kita sebagai pelakon mestilah kita jangan hina dunia kita sendiri. Contohnya dulu ada orang ambil, kan? Bila orang dah tak ambil, tak gunalah. Sebagai pelakon, orang seni ni tak mendatangkan hasil, tak boleh apa menjamin masa hidup depan. Janganlah. Jangan. Satu. Yang keduanya, kita sebagai orang seni, orang yang popular, saya cakap yang popular, yang komersial, pandang kanan, pandang kiri lah. Kan? Jadi kita kena pandang kiri. Jangan kita meninggi dirilah. Kan? Satu. Lagi satu, paling besar sekali peluang offer tu, peluang orang offer kat kita tu kita kena ambil, kan? Kita jangan offer, kita ambil kerana duit, bukan kerana content story. Ataupun bila content story tu bagus, you tengok cerita tu bagus, watak tu lebih, kau nak demand lebih, ambil peluang tu. Pasal apa? Bila kalau cerita tu bagus, watak tu bagus, yang jadi bagus kau, kan? Kita sendiri. Jangan kita fikir, oh ini budak ni masuk longkang, turun longkang, nak jadi hantu pula, lu jadi imam pula, kan? Oh, banyak kerja ni. Peluang tu. Kan, peluang tu kita kena ambil. Peluang tu kita kena rebut. Kalau kita tinggalkan peluang tu, maknanya kita tak akan ada peluang lagi lah.